Malaysia. Okey, Syahril, pada waktu ini kita nak kongsi pula berkenaan dengan satu pameran kerjaya. Saya pasti ramai dalam kalangan penonton kita ini, mungkin ibu-ibu apa-apa yang nak bagi peluang, ilmu kepada anak-anak supaya cari kerja dengan cepat, dengan segera. Ada pameran kerjaya akan berlangsung pada 14 hingga 15 April ni. Tapi 14 eh? Ya, betul. Semua banyak acara. Arti serentak kan? 14-15 semua aktiviti. Itulah dia. Jadi untuk kita kongsi lebih lanjut lagi berkenaan dengan pameran ini, kita bersama-sama pengerusi Biro Pekerja Muda merangkap Exco Pemuda UMNO Malaysia. Cik Dazma Shah Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita pergi kepada Expo Kejaya ni kan, kita nak tanya juga sebab hari Sabtu itu dah pun dibentangkan dan dilancarkan manifesto BN dan semalam untuk orang muda ni. Jom. Jaminan orang muda. 8-1 telepon diwar-warkan. Jadi mungkin pandangan balasan juga respon daripada Cik Dazma sendiri. Okey, terima kasih ni. Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh KJ semalam adalah seiring dengan apa yang Datuk Seri Najib buat pada hari Sabtu yang lepas tentang manifesto Barisan Nasional. Hari ini jaminan orang muda ini kita tengok yang pertama sekali adalah tentang peluang pekerjaan. Itu adalah menjadi masalah kepada golongan orang muda pada hari ini. Jadi ini kita pendekatan ini bukan pendekatan baru. Memang kita dah buat ini sebenarnya kali ke-37 kita dalam mengadakan kejaya sepanjang saya memegang biro ni lah. Jadi kita memang kita fokuskan kepada peluang pekerjaan kepada orang muda. Tapi peluang pekerjaan yang disediakan ini dalam jaminan orang muda kita dah sebutkan beberapa kategori yang kita akan fokus, bukan hanya peluang pekerjaan, malah skim latihan dan juga kita ada macam mana kita pairing antara syarikat dengan graduan-graduan yang akan tamat pembelajaran. Dari peringkat awal mereka dah tahu ke mana hala tuju mereka itu. Untuk itu kita sediakan platform ini seiring dengan apa yang telah kita sebutkan semalam dalam jaminan orang muda. Okey, baik. Dan fokus kepada Expo Pemuda ni sebab dulu kita memang diingat dengan BN Youth Job Fair sebab itu. So ini branding kepada tu ataupun program lain sebenarnya untuk mengelakkan kekeliruan. Okey. Macam saya cakap tadi, BN Youth Job Fair ni adalah yang memang setahun banyak kali lah kita buat. Macam saya cakap tadi dah 37 kali BN Youth Job Fair kita dah ada BN Youth Job Fair. Tapi Expo Pemuda ni adalah kali ini yang terbesar yang kita rangkumkan empat segmen utama iaitu Karnival Kejaya, BNU Job Fair akan ada di situ. BNU bawah dia. Bawah dia. Dan kita juga ada dana funding untuk pembiayaan kepada golongan-golongan muda, usahawan-usahawan yang ingin mencari semua-semua funding bagaimana untuk mereka memulakan perniagaan. Ini juga adalah satu kejaya. Kan, hari ini bukan semua orang nak makan gaji. Ada juga yang nak mengusahakan restoran, ada yang nak berniaga sendiri. Jadi kita sediakan juga dana-dana daripada agensi-agensi yang terlibat. Termasuklah MARA, kita ada PUNB dan lain-lain lagi. Kemudian samping itu juga kita ada skim latihan kemahiran, TVET. Ini juga seiring dengan revolusi industri 4.0 di mana hari ini kita percaya yang keperluan dalam industri ini amatlah cerah di masa akan datang. Dan hari sekali kita ada 10 buah syarikat yang akan menyediakan perumahan mampu milik untuk golongan-golongan muda ini. Itu kita ada Prima, kita ada SPNB dan cara-cara pembiayaan perumahan. Hari ini orang muda kadang-kadang kita nak beli rumah pun dengan harga yang agak mahal di setengah tempat, bukan semua tempat. Hari ini kita tengok ada juga yang amat mampu milik di wilayah persekutuan, contohnya Rumah WIB. Begitu juga Prima, dia ada menyediakan rent to own, macam-macam caralah yang boleh kita bantu golongan muda hari ini. Ya, yang suka ni latihan kemahiran pun ada juga ni sebab kita tahu TVET untuk 40. Kita ada Slim yang akan banyak membantu golongan-golongan muda ni di mana peluang latihan seperti yang dijanjikan oleh YBKJ semalam tentang dalam masa 6 bulan kita graduan-graduan yang telah tamat pelajaran kita akan terus masukkan dia ke dalam skim-skim latihan yang disediakan daripada syarikat-syarikat besar yang
memajukan projek-projek mega di sini. Baik, Cik Nazma, saya nak minta bagi tips lah sikit kepada anak muda kita ni. 37 kali dah buat kan. Maksudnya, apa yang menyebabkan anak muda kita bila dia datang, dia tak dapat. So, apa persiapan yang dia orang tak buat sebelum-sebelum ni? Biar dia buat awal-awal, datang ni dah lengkap untuk expo sedia ni. Sedia 100%. Sebenarnya, dalam banyak-banyak kadu kerja yang kita buat, ramai yang memang dapat peluang pekerjaan. Ramai-ramai yang dapat pekerjaan. Namun, ada juga yang tak bersedia. Tak bersedia. Kerana sebenarnya, mereka masih mau masih terikat dengan kursus yang dia buat waktu dia belajar lah. Contohnya macam saya percaya ada kita pun ada yang mungkin ambil medik, ada engineering, tapi akhirnya kita jadi presenter. Betul. Jadi bila mereka masih terikat dengan cita-cita asal tu, mungkin keterbukaan untuk menerima peluang pekerjaan yang lain tu agak sukar. Jadi hari ini saya cadangkan. Okay. Hari ini kita satu fenomena baru di mana industri kreatif, teknologi, IT dan sebagainya dah berbeza dengan sebelumnya. Kalau dulu ramai yang tak tahu nak gunakan teknologi internet dan sebagainya, hari ini macam-macam peluang pekerjaan yang diwujudkan. Contohnya kita ada bersama-sama dengan kita juga, kita ada Microsoft. Microsoft ada datang. Jadi mungkin dalam bidang-bidang tertentu, mungkin ada yang graduate bidang penyiaran sendiri pun boleh cuba pelbagai bidang. Betul. Jadi bila kita terbuka sikit, in fact kita juga ada Grab. Grab bersama-sama dengan kita. Sebab ini satu industri pekerjaan yang baru. Betul. Yang kita akan lihat yang sebelum ni 10 tahun dulu kita tak pernah terfikir, yang orang akan bekerja dengan telefon. Inilah dia yang kita kena bersedia untuk hadir dalam kena berjaya sebetulnya. Okey, akan berlangsung pada 14 dan juga 15 April. Secara lebih spesifik, lokasinya di mana dan juga waktu operasi bagi Expo Pemuda ni? Waktu operasinya ada daripada pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang. Tapi kalau ada ramai yang datang tu, mungkin kita teruskan juga waktu tu. Lanjutkanlah waktunya. Lanjutkan juga sebab kadang-kadang waktu suntuk Sabtu dan Ahad je ada yang tak berpeluang datang awal, dia datang. Tak apa, kita boleh lanjutkan lagi waktu itu di Dewan Tun Razak 1 dan 2, Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC. Dan juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada hari Sabtu jam 11 pagi. Siapa-siapa yang ada masa tu bolehlah datang waktu tu dapat temu dengan beliau juga. InsyaAllah. Okay. Ada laman web khas yang orang nak tengok nanti? Ya, kita ada boleh juga mendaftar dengan lebih awal untuk masukkan resume, sebab sekarang ni semua dah Tak payah buat resume. So kita boleh upload resume kita di www.pemudaexpo.com. Okey, mudah sangat sekarang ni. Dan yang paling penting, sama-sama kita pergi dapatkan peluang ini, cari peluang, sebab ada 20,000 peluang pekerjaan dan juga ada 300 pempamer yang ada. Pastinya hebat-hebat pempamer ni. Bakar-bakar majikan ni, insyaAllah. Okay. Sekali lagi laman webnya tadi, www.pemudaexpo.com. Laman apa tu, resume boleh masuk situ, aktiviti semua ada dekat situ. Semua ada disediakan di situ. Dapatkan saja di situ. Okey, baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Encik Dazma Shah Daud, Pengerusi Biro Pekerja Muda merangkap Exco Pemuda UMNO Malaysia. Baik, terima kasih banyak tuan. Ya. Insya-Allah. Okey, baik, anda semua hujung minggu ni ataupun sepanjang bulan nampak padat betul. Banyak sangat aktiviti-aktiviti dari Exco Pemuda pun ada, program kat rugby tadi pun ada pada 25, 26 ni. Jadi anda boleh pilihlah aktiviti-aktiviti anda rasa berkenan di hati nak join. Jangan buang masa, tu je. Betul, bulan Mei nanti pun ada program juga, seperti mana kita kongsikan tadi. Apa, KLICC Kuala Lumpur International Choir Competition. Mengundi betul lah bulan Mei kan, ini di antaranya. Tarikhnya kita tengok tadi 12 dan 13 Mei 2018. Ini lepas mengundi ya. Betul. Tapi masih lagi terbuka untuk semua sebab ada ketiga kategori. Dan yang terbuka pun ada, remaja pun ada, kanak-kanak pun ada. Jadi boleh terus serta dalam program tersebut. Tarikh tutup untuk penyertaan adalah 16 April ini. Jadi segera cepat daftarkan diri. Okey, baik, kita nak berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian anda bersama kami. Esok pada hari dan juga waktu yang sama, Selamat Pagi Malaysia akan kembali. Dan kita akan tutup dengan persembahan apa? Choir juga. Daripada SMK Raja Jumaat Negeri Sembilan. Ni cerita pasal apa ni? Lagu Chrysanthemum Flower Bed. Itu jodohnya. Untuk siaran untuk pagi ini. Terima kasih banyak. Saya Syarul Surabudin. Dan saya Hani Ahmed. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat berhibur.